lagi di channel Dewanto. Dan saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Jagok. Saya sedang menunggu kapal yang menuju ke Pekajang. Kapalnya sendiri adalah Sabuk Nusantara 48. Saya belum pernah mengunjungi ke sana. Ya. Kalau kita lihat di Facebook itu ada akun Kampung Pekajang, ya. Saya pengen lihat juga di sana. Kemudian kapalnya sendiri jam 12 atau 00.01 jadwalnya, tapi kita belum tahu apakah bisa tepat waktu atau ada kendala. Di sini coba sini nih, ada kayaknya ada beberapa calon penumpang nih yang mau naik ke sana. Dan kemudian di pelabuhan ini aktivitas yang paling sibuk itu pagi, ya, keberangkatan menuju Batam, menuju Tanjung Pinang, dan sore hari. Sore hari itu kedatangan dari Batam atau Tanjung Pinang. Kemudian untuk aktivitas malam hari ada kapal Roro biasanya. Kapal Roro itu jam 12 juga atau jam 1 baru berangkat dari sini. Dan ya ini kapal Sabuk Nusantara yang merupakan kapal Pelni. Untuk bisa sampai ke Pelabuhan Jago ini, kalau pagi kita bisa naik travel atau sore kita menuju ke Dabo bisa pakai travel juga. Tapi kalau malam hari kita harus diantar, ya. Tapi bisa juga kita memakai jasa travel yang tentunya harus dipesan dulu kepada siang atau pagi harinya. Nah ini teman-teman, sekarang jam 20.50, kapalnya sudah mau merapat dan nanti dijadwalkan jam 00.01 berangkat ke Pekajang. Kapal ini adalah kapal yang terbesar yang singgah di Pelabuhan Dabo. Saat ini cuaca cukup cerah, mungkin berawan juga, laut sedang pasang naik maksimal ini, jadi memudahkan untuk kapal sebesar ini bisa merapat ke Pelabuhan Jago. Terima kasih.
Dewanto. Ada ruang kecil ya, Pak? Enggak ada. Ambil saya kasut gue duwe. Kan nomor tingkat. Ambil lah.
30 menit lagi akan berangkat dari Pelabuhan Jago menuju Pelabuhan Panjang. Mohon para tur penumpang wanita dan calon penumpang agar memperhatikan waktu perangkatan kapal. Sekali lagi diberitahu kepada tur penumpang dan kru kapal bahwa kalau kamu belum mengharapkan apa, 30 menit lagi akan berangkat dari Pelabuhan Jago menuju Pelabuhan Panjang. Mohon para tur penumpang wanita. Setelah saya tanya pada kru kapal di bagian tiket, ternyata ada kamar kelas. Jadi ini kamarnya ABK-nya yang disewakan. Pakai AC dan ada 4 dipan ini bertingkat. Saya di sini. Lumayanlah untuk kenyamanan, jadi saya sengaja cari kamar yang kelas. Begini kondisinya. Dan WC-nya tersendiri, toilet kayak gini. Oke. Air juga banyak. Bisa mandi besok pagi sebelum turun. Saya bawa lauk nih, ayam bawang dari kedai Momoi di Dabu, nasinya. Ya, kalau sudah jalan baru kita makan. Penumpang yang baru datang tapi nggak ditinggalkan nih, tangganya diturunkan untuk mengangkut penumpang yang terlambat tadi. Bagus juga nih Sabuk Nusantara turunnya. Kalau kapal feri penumpang walaupun dia barusan jauh dari dermaga beberapa puluh meter, kita panggil-panggil juga nggak akan balik lagi, dia lanjut. Tapi kalau ini masih bisa nih. Jam 00 kapalnya lepas tali dan jauh dari dermaga. Tali di bagian buritan sudah dilepas juga. Bagian haluannya di depan sana. Ini pemandangan dari atas kapal Sabuk Nusantara yang menuju ke Pekajang. Dari Pelabuhan Jago, Singkep Barat, Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
bahwa satu jam lagi akan tiba di Pelabuhan Kajang. Jadi penumpang diharapkan siap-siap. Dan bagi para penumpang lanjutan dan calon penumpang dimohon untuk memperhatikan waktu keberangkatan kapal. Dan diberitahukan kepada seluruh penumpang Anda dilarang merokok di dalam ruangan dan standar di pelabuhan saja. Iya Pak. Dari mana? Dari Dabo. Iya. Iya Pak. Dimohon untuk memperhatikan waktu keberangkatan kapal. Dan diberitahukan kepada seluruh penumpang, Anda dilarang merokok di dalam ruangan dan buang sampah pada tempat yang telah kami sediakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih dan selamat pagi. Ya.